Assalamualaikum pelajar. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera saya ucapkan. Saya harap kamu hari ini sihat dan bersedia untuk menghadapi pelajaran kita pada hari ini ya. Hari ini kita akan belajar cara-cara mengemukakan soalan dengan tepat dan cara-cara membincangkan isu-isu semasa. Baik, semasa kita membincangkan isu-isu tersebut, kita akan menggunakan alat berfikir PMI, CAF dan OPV bagi memastikan salah satu cadangan yang kita buat itu dapat dilaksanakan ataupun tidak. Dan pada akhir pelajaran, dan seperti biasa kita akan membuat kemahiran menulis, iaitu kita akan menulis sebuah karangan berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan tadi. Saya harap semua pelajar faham ya apa yang saya terangkan. Tema yang akan kita pelajari pada hari ini ialah tentang kesesakan lalu lintas di bandaraya. Untuk itu, kita akan menonton sebentar lagi tayangan video. Dan sebelum itu, saya hendak meminta kamu mencatatkan isi-isi penting yang hendak kamu bincangkan semasa dalam sesi perbincangan nanti. Baiklah, pelajar-pelajar, sebentar lagi kamu telah pun menonton tayangan video tentang kesesakan lalu lintas di jalan raya. Baik, sekarang saya nak kamu membina seberapa banyak ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Kata tanya yang boleh kamu gunakan adalah seperti ini. Apa? Bila, siapa, di mana, bagaimana, dan akhir sekali mengapa. Siapa yang boleh mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya apa? Bagus, ya? Semua tak mencuba. Cuba kamu, Syamil. Apa punca yang menyebabkan berlakunya kesesakan jalan raya? Apa puncanya yang menyebabkan kesesakan jalan raya? Ayat tanya tadi boleh kamu baiki dengan menambahkan perkataan kah? Apakah yang menyebabkan kesesakan lalu lintas berlaku? Sekarang ini kita berpindah pula kepada ayat tanya daripada perkataan bila. Baik, siapa hendak mencuba pula? Baik, semua hendak mencuba. Cuba kamu pula, Haskula. Bilakah kesesakan lalu lintas ini sering berlaku? Bagus ayat tadi, Haskula. Tetapi intonasinya perlu diperbaiki, iaitu bilakah kesesakan sering berlaku? Baiklah, sekarang ini cuba pula kita membina ayat tanya daripada kata tanya siapa. Baik, siapa pula nak mencuba kali ini? Semua nak mencuba ya. Tapi saya nak bagi peluang kepada Syuki. Siapakah yang harus dipersalahkan sehingga berlakunya kesesakan lalu lintas ini? Bagus, Syuki. Duduk. Baik, kita pindah pula kepada ayat tanya daripada kata tanya di mana pula. Baik, saya nak kamu mencuba sekarang ni di mana. Cuba, Harun. Di manakah kesesakan lalu lintas sering berlaku? Bagus, Hairul. Donasinya pun bagus. Sekarang kita akan membina pula ayat tanya dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Siapa yang nak mencuba? Kita beri peluang kepada Musalim. Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah tersebut? Bagus, Musalim, ayat tersebut. Tetapi intonasinya perlu diperbaiki, iaitu bagaimanakah caranya kita hendak mengatasi masalah tersebut. Cuba Musalim ulang semula. Bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah tersebut? Bagus, Musalim. Kamu telah dapat menyebutnya dengan intonasi yang betul. Sekarang ini, mari kita beralih pula kepada kata tanya mengapa. Saya hendak kamu membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya mengapa. Cuba belajar. Baik, cuba kita beri peluang pada Azlan.
Mengapakah kesesakan lalu lintas sering berlaku? Bagus Azlan, kamu telah dapat membina ayat tanya yang tepat sekali. Pelajar-pelajar, kamu telah dapat membina ayat tanya yang sesuai dengan kata tanya. Sebenarnya kamu boleh juga membina ayat tanya dengan mengukurkan partikel kah di hadapan. Iaitu misalnya kamu gunakan perkataan siapakah nama anda. Anda boleh tukar menjadi nama anda siapa. Misalnya seperti ini ya. Ayat tersebut boleh juga ditulis nama anda siapa dan di manakah boleh juga kita tulis. Anda tinggal di mana? Ada apa-apa soalan pelajar? Ya, Mazharul. Cikgu, apabila kita membina ayat tanya, perlukah kita menggunakan tanda tanya? Bagus, Mazharul. Saya sengaja meninggalkan tanda tanya di situ untuk melihat adakah kamu memberi tumpuan semasa saya mengajar. Ayat ini perlu kita letakkan tanda tanya di sini. Baiklah, pelajar, sebagai rumusannya, kita boleh gunakan kata tanya di hadapan dengan menggunakan partikel kah, dan sekiranya kita hendak meletakkan kata tanya di belakang, kita gugurkan partikel kah seperti ini. Faham semua pelajar? Faham, cikgu. Baiklah pelajar-pelajar, sekiranya kamu telah faham tentang penggunaan ayat tanya, kita beralih pula kepada tayangan video yang telah kamu tonton sebentar tadi, iaitu mengenai kesesakan lalu lintas di bandaraya. Cikgu hendak bertanya, bagaimanakah caranya kita hendak mengatasi kesesakan lalu lintas? Kevin, cuba kamu jawab soalan tersebut. Untuk mengatasi masalah kesesakan, pihak berkuasa telah mencadangkan agar kita berkongsi kereta ke tempat kerja. Bagus Kevin, terima kasih dengan cadangan itu. Tadi Kevin telah mencadangkan agar kita berkongsi kereta ke tempat kerja. Ada cadangan lain? Ya, Safwan. Saya mencadangkan penggunaan kenderaan awam untuk ke tempat kerja. Bagus, Safwan. Iaitu? Baiklah, satu lagi cadangan iaitu kita menggunakan kenderaan awam. Tetapi pada hari ini kita akan membincangkan cadangan berkongsi kereta ke tempat kerja sahaja. Baiklah, untuk membincangkan cadangan berkongsi kereta ke tempat kerja, saya hendak kamu berpecah pada tiga kumpulan. Baik, saya bagikan kamu kepada tiga kumpulan. Kumpulan yang pertama terdiri daripada Disintat sebagai ketua, kemudian diikuti dengan Hasbullah, Safwan, Dewa dan juga Katerisan ya. Baik, untuk kumpulan yang kedua terdiri daripada Alif sebagai ketua kumpulan, Mursalin, Syamil, Suki dan juga Kevin. Baik, sementara itu untuk kumpulan ketiga yang akan membincangkan adat berfikir UPB nanti ialah kumpulan Azlan, Mazairul, Zainal dan juga Hairul. Sebelum kamu berpecah pada tiga kumpulan, saya akan terangkan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan anak berfikir PMI, CAF dan juga OPB. Baik pelajar-pelajar, cuba anda perhatikan pada alat OHP kita ini. Baiklah pelajar-pelajar, jika kamu perhatikan di sini, PMI bermaksud plus minus interesting, iaitu kamu akan membincangkan ciri-ciri yang baik, ciri-ciri yang lemah dan juga keistimewaannya. Manakala kumpulan 2 akan membincangkan
alat berfikir CAF. Alat berfikir CAF iaitu consider all factors. Kamu akan mempertimbangkan semua faktor yang akan kamu bincangkan dalam cadangan berkongsi kereta. Di sini kamu dapat lihat bahawa faktor yang dipertimbangkan ialah faktor keuangan, faktor lalu lintas, kesihatan dan juga pencemaran alam sekitar. Ini hanya merupakan contoh sahaja. Apabila kamu berbincang dalam kumpulan, kamu boleh fikirkan faktor-faktor lain yang kamu kira munasabah. OPV bermaksud other people's view, iaitu kamu meminta pandangan orang lain dalam cadangan berkongsi kereta. Dalam contoh ini, kamu dapat lihat cikgu memberi contoh pandangan seorang polis trafik, pandangan seorang pekerja, pandangan Jabatan Pengangkutan Jalan dan juga pandangan daripada pengusaha kenderaan awam. Dalam perbincangan kamu nanti, saya hendak kamu meminta pandangan orang lain. Ini merupakan sebagai contoh sahaja. Siapa ahli dalam kumpulan yang ketiga? Angkat tangan. Baiklah, saya harap kamu ingat apa yang telah saya sampaikan tadi. Sekarang, kamu bolehlah berpecah kepada tiga kumpulan untuk membincangkan ketiga-tiga alat berfikir yang telah saya terangkan. Baiklah pelajar-pelajar, nampaknya kamu semua telah pun siap dan saya dapati kumpulan 1 dan kumpulan 2 telah pun habis berbincang dan menyiapkan laporan mereka. Manakala kumpulan yang ketiga iaitu OPV, mereka akan melaporkan hasil perbincangan mereka di depan dalam bentuk wawancara. Kamu boleh balik ke meja masing-masing seperti sedia kala, kecuali kumpulan 3, mereka akan ke depan untuk membuat satu sesi wawancara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya berpeluang untuk mewawancara beberapa panel yang terlibat secara langsung dalam kempen berkongsi kereta. Sebelum saya memulakan temu buah saya, eloklah kiranya saya mengenalkan para barisan panel kita pada kali ini. Di sebelah kanan saya adalah Encik Mazharul, ia adalah wakil daripada Polis Trafik. Di sebelah kanan hujung sana ialah Encik Eng Milion, seorang pengusaha bas dan teksi awam. Di sebelah kiri saya ialah Encik Khairul Anwar daripada wakil daripada JPJ. Di sebelah kiri hujung sana ialah Encik Zainal, iaitu seorang pemilik kereta persendirian. Eloklah kiranya saya memulakan dengan Encik Mazharul dulu. Sebelum saya memulakan soalan saya, sudah berapa lama Encik berkhidmat dalam Jabatan Polis Trafik? Hampir 10 tahun. 10 tahun. Okey, kepada soalan saya, apakah pendapat atau pandangan tuan tentang kempen berkongsi kereta ini dalam mengurangkan kesesakan lalu lintas? Saya amat setuju dengan langkah berkongsi kereta ini kerana dengan berkongsi kereta kita akan dapat mengurangkan jumlah bilangan kenderaan yang berada di jalan raya. Seterusnya mengurangkan risiko kemalangan. Sudah tentu apabila risiko kemalangan berkurang, maka kadar nyawa yang terkorban akibat kemalangan jalan raya akan menurun. Kepada Encik Eng Milion, bukankah kempen berkongsi kereta ini akan mengurangkan pendapatan Encik? Oh tidak. Malah saya rasa apabila orang ramai berkongsi kereta, jumlah kereta yang berkurang di jalan raya akan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Ini membolehkan bas-bas dan teksi awam sampai ke sesuatu destinasi tepat pada masanya. Orang ramai yang tidak mempunyai kenderaan sendiri tentulah memilih kenderaan awam kerana lebih mudah, cepat dan selesa. Dengan ini, tidak adalah lagi rumutan mengenai masalah bas yang tidak sampai tepat pada masanya. Begitu. Berpaling pula kepada Encik Khairul Anwar. Apakah pendapat Encik Anwar tentang kempen berkongsi kereta ini? Saya selaku pegawai JPJ menyokong penuh langkah yang diambil untuk mengatasi kesesakan jalan raya. Selama ini, pihak kami telah berusaha memikirkan pelbagai cara untuk mengurangkan kemalangan jalan raya yang kian meningkat, terutamanya pada hari-hari perayaan dan cuti-cuti umum. Dengan berkongsi kereta, kadar kemalangan jalan raya akan dapat dikurangkan dan masalah kesesakan akan dapat diatasi.
Terima kasih Encik Noah. Kepada Encik Zainal pula, apa pendapat Encik tentang kempen berkongsi kereta ini? Pada dasarnya, saya bersetuju dengan kempen ini kerana langkah ini adalah untuk kebaikan semua pihak juga. Walau bagaimanapun, dari aspek lain, bagaimana kita hendak berkongsi kereta dengan jiran kita yang bekerja jauh dari jabat kita? Terima kasih Encik Zainal Faiz. Nampaknya dalam segi perbincangan ini, semuanya bersetuju. Cuma kita kenalah mengambil pertimbangan kepada ciri-ciri seperti tempat tinggal ataupun tempat kerja yang berbeza dan tempat ataupun masa yang berlainan. Nampaknya perbincangan kita makin menarik, tapi masa tidak mengizinkan kita. Jadi insyaAllah di lain masa kita akan membincangkan lagi tentang isu ini. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel kita pada kali ini dan terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Saya mewakili kumpulan pertama akan membentangkan hasil perbincangan kumpulan saya sebentar tadi, iaitu kami telah mendapati beberapa ciri-ciri tentang berfungsi kereta, iaitu yang baik, yang lemah dan yang istimewa. Yang baik, kurang kenderaan. Dengan kurangnya kenderaan, kita akan menjimatkan masa ke pejabat atau ke tempat-tempat destinasi-destinasi yang kita akan tuju. Jalan yang tidak sesak. Jalan yang tidak sesak akan menyebabkan para pekerja tidak akan lewat sampai ke pejabat dan mudah rentas kereta. Jika kenderaan kurang di jalan raya, dengan setiap orang berkongsi satu kereta, contohnya 4 orang berkongsi satu kereta, sudah tentu lebih banyak tempat letak kereta dan lebih mudah untuk pemandu untuk letak keretanya. Dengan jimat perbelanjaan juga, jika kita berkongsi kereta, kita akan lebih mudah letak kereta dan jimat perbelanjaan. Antara ciri-ciri yang lemah bagi topik berkongsi kereta ini, yang pertama kami mendapati pekerja tidak bebas bekerja di luar stesen. Kedua, kami mendapati kereta cepat rosak. Ketiga, pekerja tidak dapat kerja lebih masa dan penumpang tinggal berjauhan. Manakala yang istimewa pula, kami mendapati yang pertama dapat bergilir-gilir membawa kenderaan dan kedua, merapatkan lagi hubungan di antara para penumpang. Kesimpulannya, kumpulan saya mendapati yang aspek baik dan yang lemah mempunyai alasan yang sama, mempunyai alasan yang seimbang dan manakala aspek yang istimewa pula mempunyai alasan-alasan yang cukup menarik. Dengan itu, berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Dengan itu, sekian. Terima kasih. Begitulah pembentangan yang disampaikan oleh Disintat. Jadi sekarang saya jemput pula Alif dari kumpulan yang kedua untuk menyampaikan laporannya. Ini adalah hasil perbincangan kumpulan saya, iaitu timbangkan semua faktor. Faktor pertama iaitu keselamatan. Dengan berfungsi kereta, kita dapat menurunkan jumlah kemalangan yang semakin lama semakin meningkat dan memudahkan kerja jabatan pengangkutan jalan. Faktor kedua iaitu kesihatan. Dengan berkongsi kereta, kesihatan kita akan menjadi lebih baik kerana kurang menghidu asap yang dikeluarkan oleh kereta. Faktor ketiga iaitu keuangan. Kita dapat menjimatkan wang kita sedikit untuk kereta-kereta jika kita berkongsi kereta. Faktor yang keempat iaitu lalu lintas. Dengan berfungsi kereta, keadaan jalan raya akan menjadi licin dan lancar jika kita berfungsi kereta. Dan faktor terakhir sekali iaitu alam sekitar. Dengan berfungsi kereta, kita dapat mengurangkan pencemaran udara. Apa yang saya boleh simpulkan, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sebegini ini jika kita berfungsi kereta. Sekian, terima kasih. Terima kasih Alif atas pembentangan tadi. Jadi sekarang ni saya hendak rumuskan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nampaknya kamu telah pun dapat menggunakan alat berfikir PMI, OPB dan juga CAF dengan berkesan. Kamu telah pun melihat wawancara yang telah dilakukan oleh kawan-kawan kamu tadi dan juga pembentangan yang telah dibuat oleh kumpulan 1 dan 2. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa semua masalah itu dapat diselesaikan dengan cara berfungsi kereta. Sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, saya nak ingatkan kembali bahawa kamu perlu membuat suatu karangan di rumah dan kamu boleh memilih salah satu tajuk, iaitu yang pertama, cara-cara bagaimana kita hendak mengurangkan
kesesakan jalan raya di Bandaraya Kuala Lumpur, ataupun kamu boleh juga memilih suatu karangan tentang bagaimana lalu lintas kita pada tahun 2020 nanti. Saya harap kamu ingat latihan yang telah saya pesan tadi, dan kita akan berjumpa dalam pelajaran kita pada hari yang lain.